Ganti-ganti berita pertama, Polsek Pau berhasil membekuk dua pelaku begal yang beraksi di Desa Lamban Sigatal. Pelaku diamankan setelah merampas sepeda motor, handphone, dan duit jutaan rupiah milik Mike Tyson warga Singkut. Polres Sarolangun melalui Polsek Pau berhasil meringkus dua pelaku begal atau pencurian dengan kekerasan. Pelaku tersebut laki-laki bernama Yunardi, umur 31 tahun, warga Desa Lamban Sigatal, Kecamatan Pau, Kabupaten Sarolangun. Serta seorang kantinyo berinisial L yang juga merupakan warga Desa Lamban Sigatal. Penangkapan kedua pelaku tersebut langsung dibantu oleh personel Brimob yang melaksanakan PAMDGT Alam Lestari Nusantara. Kapolres Sarolangun AKBP Deni Herianto melalui Kapolsek Pau Ibtu Madeoka Wijaya mengatakan korbannya adalah Mike Tyson Hasibian berumur 24 tahun warga Kecamatan Singkong. Pada Jumat 1 Mei siang, korban mengendarai sepeda motor dari Pau hendak menuju Desa Sepintu untuk menagih duit koperasi kepada nasabah. Sesampainya di jalan Poros Lamban Sigatal Sepintun, korban dicegat oleh tiga orang laki-laki yang korban tidak kenal. Pelaku menempelkan sebilah parang di leher korban, sehingga korban menyerahkan sepeda motor, dua unit handphone, dan duit Rp2.400.000 pada kejadian itu. Korban mengalami kerugian sekira Rp13 juta. Yang dipimpin langsung oleh Kadir Reskrim Polsek Pau. Tim sus, kan tim sus. Nih, lihat dulu. Gimana? Semangat. Semangat. Semangat, semangat. Semangat enggak? Semangat. Semangat, 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 semangat. Jauh. Atas laporan korban, polisi mengamankan kedua terduga pelaku. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke Polsek Pau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk sekok pelaku lainnya masih dalam penyelidikan. Selamat Riyadi, Jack PP, Ngabar.